Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Not Tutor Bonsai. Sekarang berada di daerah Cineam. Sambil nganterin ponakan, saya mau cari bahan bonsai ya. Mudah-mudahan ada. Iya. Yeah. Kita berada di daerah Cineam. Kita nemuin ini pohon beringin. Cari bahan yang bisa kita buat bonsai ya. Oh, gede. Gede, guys. Kita mau cari bahan apa yang kita bisa bawa. Kalau di dongkel kita nggak mungkin buat dongkel. Coba cari akar ya, buat disambung, buat okulasi, barangkali ada. Beringin lokal karena bahan di rumah banyak kan si kecil-kecil. Nah, kita jadikan akar ini buat batangnya nanti ke atasnya saya sambung pakai jenis yang lain. Biasanya kalau bahannya dari akar itu nanti nggak tumbuh tunas. Jadi untuk sambungannya bisa ke atasnya nanti asli. Seperti utuh gitu. Thank you.
kapal. Oke, itu tadi proses pengambilan akar. Sekarang akarnya sudah saya tanam di wadah ya, adanya styrofoam ini. Saya pakai media bekas pembakaran sampah, campur sama tanah, dan untuk sementara saya sambung sisip pakai beringin dolar dulu, dan ini sudah disungkup. Maaf teman-teman, ininya prosesnya tidak saya buatkan video karena untuk bagian ini teman-teman yang pasti ngerti. Jadi ini mau saya tunggu hidup dulu, dan tingginya nanti akan dipotong lagi. Untuk sementara ke atasnya saya mau bikin bonsai taman dulu sambil nunggu program akar, karena ini akarnya sebelah, istilahnya hanya di bagian ini, sementara yang di bagian sininya kempes. Nah, untuk menyempurnakannya kita perlu tempel dengan bahan-bahan kecil ya, supaya akarnya menjadi keliling dan memperkokoh tampilannya. Baiklah, seperti itu. Di video kali ini saya dongkel akar napas dari beringin yang besar untuk dijadikan bahan, dan bahan batang ya. Nanti untuk tunasnya kita sambung. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.